Halo, apa kabar, Cap? Kemudian anak pertama kan, ketika anak Anda dan bahagia. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga menekan loncengnya. Like, comment, and share. Halo, apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini saya akan membahas tentang munculnya fenomena kerajaan-kerajaan baru, dari mulai Raja Agung Sejagat, Sunda Empire, kemudian masih ada lagi yang lain. Sebetulnya ini hanya proses transformasi dari mungkin aliran sesat yang sebelumnya, dari mulai Lia Eden, kemudian ada macam-macam ya. Dan mungkin masih ingat ada gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar yang juga dia mengumpulkan banyak massa, dan motifnya juga hampir sama sebetulnya. Dia mengumpulkan uang, menjanjikan pengikutnya, menjanjikan massanya itu mendapatkan sesuatu sehingga dengan mudah bisa mengumpulkan banyak orang. Fenomena ini bisa dijelaskan melalui teknologi pikiran. Munculnya kerajaan-kerajaan baru atau kelompok-kelompok baru yang dianggap sesuatu yang halu mungkin ya, halusinasi dekat tinggi, ini terjadi karena pikiran bawah sadar pengikutnya dengan mudah sudah terbuka lebar. Ada 5 cara untuk bisa menembus pikiran bawah sadar. Yang pertama, figur otoritas. Boleh jadi pemimpin dari kelompok ini, dari mulai rajanya, kemudian mungkin perdana menteri yang sebelumnya mungkin mengaku nabi atau mengaku rasul misalnya, itu justru karena ingin menaikkan figur otoritas. Jadi ketika orang sudah memiliki figur otoritas dan dia membuktikan mereka punya kemampuan walaupun sedikit dengan berbagai propaganda, tentunya dengan kalimat-kalimat yang bisa menembus pikiran bawah sadar, maka dengan mudah dia bisa mendapatkan pengikut yang banyak. Kita tahu misalnya contoh dari Raja Agung Sejagat, ternyata sebelumnya juga warga biasa memang, tinggal di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Bahkan tetangga-tetangga di sana juga kaget, jadi raja gitu ya. Nah, tapi dia ketika dia pindah tempat, dia muncul dengan figur otoritas yang baru, maka dengan mudah bisa mendapatkan pengikut yang tidak sedikit. Yang kedua, emosi yang intens. Orang dengan emosi yang intens itu dengan mudah pikiran bawah sadarnya terbuka lebar. Ingat, masyarakat sebagian besar saat ini memiliki emosi yang intens, dari mulai mungkin yang benci dengan pemerintah, dari mulai yang mungkin kehidupan ekonominya kurang maksimal, belum lagi masalah rumah tangga, masalah di sekelilingnya yang begitu menumpuk. Akibatnya apa? Emosinya cukup intens. Saat emosinya intens inilah pikiran bawah sadar terbuka lebar. Dalam kondisi ini kemudian ada yang memberikan janji, memberikan kalimat-kalimat yang menyejukkan, masuk mungkin diiming-imingi sesuatu, maka dengan mudah akan menembus pikiran bawah sadarnya. Yang ketiga, repetisi, diulang-ulang. Mungkin di awal orang tidak percaya, mungkin di awal dianggap halu, dianggap aneh, dianggap ya tidak masuk akal. Tapi karena terus-menerus ya, terus-menerus dicekoki dengan informasi-informasi yang diberikan, maka pikiran bawah sadar akan terbuka dan menerima informasi itu sebagai sebuah kebenaran. Bukankah ada yang mengatakan kebohongan yang disampaikan secara terus-menerus dan berulang-ulang, maka itu akan dianggap sebagai kebenaran. Itulah repetisi ide, ketika dia berulang maka akan masuk di pikiran bawah sadar. Maka sebetulnya saat ini ketika media memberikan pemberitaan yang sangat masif, sangat gencar terhadap keberadaan misalnya Raja Agung Sejagat atau Sunda Empire yang saat ini, boleh jadi sebagian masyarakat di luar sana malah meyakini, malah menganggap Sunda Empire ini benar. Kenapa? Karena pemberitaan yang masif, pihak Perdana Menteri Sunda Empire diberikan porsi yang begitu besar di media massa, di televisi. Maka jangan aneh jika pemberitaan ini membuat pengikutnya malah semakin banyak. Ini yang kita perlu waspadai. Karena itu harus ada sikap yang tegas nih dari pemerintah ya. Kemudian yang keempat, identifikasi kelompok. Maksudnya bagaimana? Ketika orang sudah masuk dalam kelompok tertentu, ya termasuk tadi di Raja Agung Sejagat, masuk komunitasnya Sunda Empire, maka apapun yang disyaratkan oleh kelompok itu, apapun yang diminta oleh organisasi itu, pasti diikuti, pasti diterima. Sebagai contoh nih yang simple, sahabat diminta untuk datang di reuni SMP, SMA, kuliah misalnya. Dalam reuni itu kemudian diminta untuk pakai baju yang
atasnya mungkin topinya merah, bajunya ungu, bawahnya hijau stabilo misalnya. Mau nggak? Pasti mau. Kenapa? Karena ini syarat dari kelompok kita, kelompok reuni. Sebab kalau kita nggak pakai warna baju yang disyaratkan, boleh jadi nanti kita nggak diajak selfie bareng ya, nggak diajak foto bareng, karena nggak seragam. Jadi mereka yang sudah tergabung dalam kelompok Gavatar yang dulu akhirnya dihentikan, kemudian Sunda Empire dan sebagainya, ini akan diikuti. Apapun perintah dari pemimpin kelompoknya, dari organisasi ini pasti diikuti. Begitu juga mereka-mereka yang tergabung dalam kelompok-kelompok yang mohon maaf radikalisme, misalnya kelompok-kelompok mereka berani melakukan bom bunuh diri. Itu terjadi karena mereka sudah dalam kelompok tertentu dan itu sangat mudah dimasuki pikiran bawah sadarnya. Kemudian yang kelima, relaksasi pikiran. Inilah yang dilakukan oleh para terapis, membawa orang di pikiran bawah sadar dengan sengaja dengan relaksasi. Nah, kelompok-kelompok ini tentu juga ada metodenya. Misalnya mereka diajak mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, mendengarkan pidato dengan kalimat-kalimat yang memberikan janji yang luar biasa. Maka sebetulnya itu adalah membuat tubuh kita rileks. Dengan tubuh kita rileks, maka pikiran bawah sadar itu akan terbuka dan semua informasi yang diberikan akan mudah masuk di dalam pikiran bawah sadar. Akibatnya, SPR yang ada di otak kita, sistem pengaktifan retikuler, menangkap informasi itu sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar tidak pernah tahu apakah itu benar atau salah, nyata atau tidak nyata. Yang jelas bagi pikiran bawah sadar, saat informasi itu dimasukkan terus menerus secara masif, pikiran bawah sadar akan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Kemudian kenapa hal-hal seperti ini mudah sekali menjamur, mudah sekali muncul? Nanti yang ini hadir, ditangkap, diproses secara hukum, muncul lagi hal yang lain, muncul lagi aliran baru, ajaran baru, hal-hal yang ya cukup membuat kita mengurut dada sebetulnya. Ini terjadi boleh jadi karena memang pemerintah belum maksimal hadir di tengah masyarakat. Masyarakat ini ibaratnya handphone yang harus selalu dicas dengan kasih sayang. Sebagai penduduk, sebagai warga, kita juga berharap pemerintah memberikan charge, memberikan kasih sayang yang maksimal terhadap para warganya. Namun dengan keterbatasan pemerintah yang ada saat ini, dengan persoalan yang tidak mudah, maka wajar jika ada beberapa masyarakat yang merasa tidak disayang, merasa terzolimi, merasa diabaikan. Inilah yang kemudian mudah sekali terseret, terikut dengan mereka-mereka yang aliran-aliran yang ya dalam tanda kutip kurang positif ini. Hal lain yang perlu kita juga menjadi renungan adalah, mari para pemuka agama, tokoh masyarakat, para artis misalnya, pesohor, bahkan para ustadz, mohon maaf, mari kita rangkul kembali masyarakat, kita ajak masyarakat ini untuk kembali hadir secara nyata, memberikan kasih sayang kepada mereka, supaya apa? Supaya mereka tidak mudah tertipu, tidak mudah terikut, terseret dengan hal-hal seperti ini. Selama ini tidak sedikit tokoh masyarakat, artis yang harusnya menjadi contoh, atau bahkan ustadz yang mestinya memberikan pemahaman kepada masyarakat, sulit dijangkau oleh masyarakat. Untuk mengundang misalnya biayanya tidak murah gitu ya, mengundang pemuka agama, mengundang siapapun yang dianggap memiliki integritas, itu enggak murah. Akibatnya apa? Masyarakat tidak mendapatkan pencerahan dengan baik. Boleh saja memang tarifnya mahal. Secara profesional Anda berhak mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan jasa profesional yang Anda tetapkan. Namun mari sisihkan sedikit waktu kita untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, supaya masyarakat merasa disayang, supaya masyarakat merasa diayomi, dan tidak mudah terikut dengan mereka-mereka yang justru menjerumuskan masyarakat. Itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang bermanfaat, silakan diambil. Bisa diambil hikmah dari semua kejadian yang ada di sekeliling kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.